وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إبو إبو yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah puji dan syukur kita munajatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mengenengahkan Uraian tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang satu perjalanan yang masing-masing kita akan mengalaminya di mana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah hadis ini di awalnya diceritakan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu ketika itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membawa seseorang yang baru saja meninggal dunia. Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah memandikannya mengkafankannya, menyolatkannya, lalu kemudian menguburkannya. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Barak bin Azib, "Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad." Satu ketika kami membawa jenazah ke baki al-Gharqad keperkuburan yang ada di kota Nabi di Madinah. Ketika jenazah itu akan dikuburkan di pemakaman Bakia, sampai sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang meninggal dunia di Madinah ataupun di sekitar kota Madinah dikuburkan di perkuburan baki tersebut. Kalau kita umpamakan masjid kita ini adalah masjid Nabi. Kalau kita umpamakan dan luas masjid tersebut ya dikelilingi oleh pagar masjid Nabawi. Tepatnya di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat maka, disitulah perkuburan yang disebut dan dinamakan dengan perkuburan Bakir yang disunatkan dan dianjurkan bagi setiap orang-orang yang datang berkunjung ke Kota Madinah. Selain tujuan utamanya menziarahi kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam dan juga terutama menziarahi masjid Nabi dan ini tujuan utama datang ke kota Madinah disyariatkan juga mengunjungi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama masjid yang kedua kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dianjurkan dan disyariatkan juga untuk mengunjungi makam Baqi' perkuburan Baqi' Yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bagi orang yang datang ke kota Madinah dianjurkan juga untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud. Ke makam para syuhada Uhud. Dan yang kelima, dianjurkan dan disunatkan bagi orang yang berkunjung ke kota Madinah untuk menziarahi dan melaksanakan salat dua rakaat di masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dinamakan dengan masjid masjid apa ibu masjid Kuba jadi ada lima tempat yang dianjurkan bagi orang yang berkunjung ke kota Madinah untuk menziarahinya. Nah salah satunya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Adalah menziarahi perkuburan baki' ini Sejak zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya Orang-orang sudah dikuburkan di baki' Bahkan sampai hari ini Inilah yang diceritakan oleh Barak bin Azib Kunna fi janazatin Satu hari kami membawa satu jenazah Kebaki' al-Gharqad Lalu kemudian kata Berak bin Azib Di dalam hadis ini Fa'atanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Lalu ketika bersama rombongan Iring-iringan jenazah itu Ada bersama kami nabi sallallahu alaihi wasallam Faqa'ada wa qa'adna hawlahu Setelah sampai di Baki' Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maka kami pun duduk mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bara bin Azib menceritakan kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang menjadi pembahasan kita pada kajian kita ini. Ka'anna ala ru'usina at-tair. Apa kata Barak bin Azib ibu ketika Nabi duduk? Maka para sahabat yang lain duduk mengitari Nabi s.a.w. Dengan penuh khidmat mereka mendengarkan apa yang akan diuraikan oleh Nabi s.a.w. Sangking khidmatnya ibu dikatakan oleh Barak bin Azib Ka'anna ala ru'usina al-tair. Seolah-olah saking khidmatnya dan tenangnya para sahabat ketika itu, seolah-olah di atas kepala kami ini sedang bertengger seekor burung, sehingga mereka tidak bergerak. Mereka betul-betul diam, mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Lalu, setelah itu, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam memulai sabda beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu billahi min adzabil qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku berselindung kepada Allah dari azab kubur. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau tersebut a'udzu billahi min adzabil qabr. diulangi kembali oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam salah sampai tiga kali Nabi mengulangi min azabil qabri artinya apa ibu aku berselindung kepada Allah dari azab kubur setelah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah barulah Nabi menguraikan Jalan yang akan dilalui oleh setiap manusia termasuk kita. Yang diuraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua sisi. Kalau ibu-ibu masih ingat uraian kita dua pekan yang lalu, yaitu dari sisi orang yang beriman, ketika menjelang ajalnya, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman menjelang ajalnya maka dia didatangi oleh malaikat seperti apa malaikat yang datang kepada orang-orang yang beriman Ibu kemarin sudah kita jelaskan bagaimana wajah mereka bidul wujuh wajahnya putih berseri seperti apa Ibu lupa seperti ah seperti matahari oh ya lalu malaikat yang datang itu ibu sampai ke dekat orang yang akan meninggal dunia lalu kata nabi saw dan ini nabi yang menceritakan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah." Malaikat yang datang itu mereka membawa bersama mereka ada dua benda yang mereka bawa yaitu kapan dari surga kemudian apa lagi Ibu? Parfum dari surga. Bawa kafan dari surga, parfum dari surga. Sesampai mendekat orang yang akan meninggal dunia tersebut, fajalasu basari. Malaikat itu duduk di hadapan orang yang akan meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Dan itu terlihat oleh siapa Ibu? Bukan oleh orang yang hadir di situ. Tapi oleh yang bersangkutan yang akan meninggal dunia. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Summa yaji umalakul maut. Lalu kemudian setelah itu barulah datang malaikat yang akan mencabut nyawa. Apa nama malaikat yang mencabut nyawa ini, ibu? Ah, Iz dari Mai. Bu tahu nama Izra'il Lah pernah Ibu kenalan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini Ibu dengarkan. Dengarkan Ibu apa yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Nabi memperkenalkan malaikat itu kepada kita. Apa kata Nabi wayajiu malakul maut? Kemudian kemudian datang malaikat apa namanya Ibu? Sekali lagi, apa kata Nabi Ibu? Simak elok-elok. Ya? Kata Nabi wayaji umalakul maut. Yajiu artinya datang. Siapa yang datang Ibu? Yang datang namanya malaikat maut kata Nabi. Ada ndak Nabi di dalam hadis ini menyebutkan namanya? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah berdas sekali lagi berdasarkan hadis Nabi. Ya, kalau kita tanya tadi ibu, ibu bilang namanya ini apa dasar ibu? Haruslah di dalam agama kita ini memiliki dasar. Apa dasarnya? Berdasarkan hadis Nabi ini, Nabi mengatakan namanya malaikat maut. Kalau kita ibu sih ya? Mas nanti ibu udah Nabi. Oke, ibu. Ya, kita kembali ke dasar agama kita. Berbicara kita tentang agama kita, apa kata Allah? dalam Al-Quran dan apa kata Nabi di dalam hadis. Maka datang malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut berkata kepada orang yang beriman ini ibu. Orang yang beriman yang akan dicabut nyawanya. Ya Tuhan nafsul mutma'idnah. Wahai jiwa yang tenang kata malaikat maut. Ukhruji ila min Rabbiki keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu. Lalu kemudian dicabutlah nyawanya ibu. Seperti apa dicabut nyawanya? Jangan lupa ibu, kemarin kita contohkan. Seperti air yang dituangkan dari mulut bejana. Ringan. Kemarin kita tanya ibu-ibu mengatakan menggambarkan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ini sisi lain ibu Pada orang yang beriman Seperti apa dicabut ruhnya dari jasadnya Seperti dengan ringan dengan mudah Seperti air yang dituang Kemarin kita contohkan dibuka tutup botol tuang air nih Mengalir dia dengan lancar Dengan ringan Tanpa ada hambatan Itulah kematian orang-orang yang beriman Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini masih kita mengulang apa yang kita uraikan pada kajian sebelumnya. Begitu berpisah ruh dengan jasad, maka ruh tersebut diambil oleh malaikat yang tadi duduk sejauh mata memandang. Dia bungkus dengan apa yang dia bawa, kafan yang dari surga dan dia beri parfum yang dia bawa yaitu parfum dari surga. Lalu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ruh orang tersebut dibawa ke langit. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, itu yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang mulia ini. Maka, tinggallah jasadnya. Jasad inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita yang hidup, kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan. Lalu kemudian kita kuburkan. Nah, bagaimana dengan ruh ini? Ini yang akan diceritakan oleh Nabi SAW. Maka, ketika ruh orang yang beriman dibawa ke langit, setiap melewati penduduk langit, yaitu para malaikat, mereka bertanya, "Mereka mencium bau yang harum." Lalu mereka bertanya Dari mana harum ini? Dari mana? Lalu kemudian malaikat yang membawa ruh orang tadi Mengatakan ini adalah ruhnya si fulan, bin fulan Dia sebutkan Bi ahsani asma ihi. Dengan sebutan dan nama orang itu Yang paling dia sukai ketika orang memanggilnya di dunia Seseorang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah di kehidupan dunia punya beberapa panggilan. Ada panggilan itu ketika disebut namanya "berbunga-bunga hatinya", maka disebutlah nama itu "ini ruhnya si Fulan bin Fulan", sehingga dia dikenali oleh penduduk langit. Lalu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kita lanjutkan dan tambahkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasadu nabiha. Lalu kemudian ruhnya tersebut dibawa ke langit. Fala nabiha yakni ala mala'im minal malaikah tidak ada satu malaikat pun yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruh orang tersebut fayaquluna fa illa qalu mereka bertanya mahadhir roh rohit tayyibah dari mana ini wangi ini dari mana lalu kemudian malaikat itu menjawab fulan bin fulan disebutkan namanya bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya disebutkan Nama yang paling dia sukai orang-orang memanggilnya di dunia. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hatta yantahu biha ilas sama sampai akhirnya ruh itu dibawa ke langit. Ya, dibawa ke langit. Fayustaftah maka kemudian malaikat yang membawa ruh orang itu sampai ke langit meminta penjaga pintu langit membukakan pintu langit lalu kemudian mereka meminta dibukakan pintu langit fayuftahulahu lalu dibukakanlah pintu langit tersebut min kulli sama'in muqarrabuha penduduk langit ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika dibukakan pintu langit mereka menyambut kedatangannya. Lihat bagaimana malaikat memuliakan orang-orang yang beriman. Dikatakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hatta yuntaha biha ila ah. Sampai akhirnya ke langit yang ketujuh. Setiap pintu langit dibuka, kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya langit ini ada berapa lapis, Ibu? tujuh lapis. Setiap melewati pintu langit, penduduk masing-masing tingkatan langit itu yusayyunaha. Mereka menyambutnya. Mereka menghormatinya. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sampailah ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu 'azza wa jalla. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla berfirman Ketika sampai di langit yang ketujuh Apa kata Allah? Uktubu kitab abdi fi illiyin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tulislah catatan hambaku ini Di tempat yang mulia Kata Allah subhanahu wa taala tulis catatan hambaku ini fi di tempat yang mulia di tempat yang tinggi wa ilal ardi kata Allah dan kembalikan ruhnya ini ke bumi dia sudah sampai di bawah ibu Lalu kemudian kata Allah wa aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum karena dari bumilah mereka aku ciptakan wa fiha uiduhum dan ke bumi mereka akan aku kembalikan wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala dan dari bumi itu nanti Suatu saat dia akan aku bangkitkan. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu, ruh orang yang sudah diangkat tadi di bawah sampai ke langit dikembalikan ke bumi atas perintah Allah. Dengan alasan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dari bumi dia aku ciptakan. Itulah manusia. Dan di bumi dia dikembalikan. Dan dari bumi nanti dia akan dibangkitkan. Lalu ibu ibu yang dimuliakan oleh Allah kala, lalu Nabi saw bersabda, kata Nabi Fatu Adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu ibu ibu yang dimuliakan oleh Allah ruhnya tadi setelah disuruh oleh Allah kembali ke dunia. maka ruhnya tadi dikembalikan ke jasadnya. Ruhnya itu Ibu dikembalikan ke jasadnya. Di mana jasadnya? Pada saat itu dia telah dikuburkan. Fatwa'dur ruhu Dikembalikan ruh ke jasadnya. Pada saat dikembalikan ruh ke jasadnya ini ibu. Faya tihi malakan. Begitu dikembalikan ruh ke jasadnya ibu. Maka datang kepadanya dua malaikat. Datang kepadanya dua malaikat. Fayu jelisanihi. Lalu malaikat yang datang kepadanya ini ibu mereka mendudukkan orang tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini, ibu menceritakan sesuatu di luar dari kehidupan dunia kita dengan alam yang berbeda. Maka, di sini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang berfungsi di sini adalah keyakinan dan keimanan. Akan berbeda dengan kehidupan nyata di dunia ini Ibu. Bagaimana orang yang dibaringkan di dalam kuburnya, di dalam liang lahatnya. Bagaimana dia bisa didudukkan, itulah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah lahatnya itu sempit? Bagaimana ruhnya tersebut kembali ke jasadnya? Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang telah diwahyukan kepada beliau. Disitulah fungsi keimanan kita dan tidak ada yang bisa kita tanggapi, kita katakan dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada kita mengatakan apa Ibu? Sami'na. Begitu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita dengar. Itulah keimanan dan itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bagian dari salah satu rukun iman kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari akhirat, inilah iman. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah proses yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Setelah dikembalikan ruh ke jasad ibu-ibu maka pada waktu itulah dia didudukkan. Lalu kemudian Fayaqulani lahu. Dua malaikat ini menanya kepada orang tersebut. Ada tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama dikatakan oleh dua malaikat tadi marab buka. Ini pertanyaan yang pertama. Fayaqul. Lalu dia menjawab. Karena pada dasarnya dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang kenal dengan siapa robnya. Maka dia menjawab ibu-ibu yang dimakan oleh Allah ketika ditanya kepadanya. Marab buka. Maka dia menjawab. Rabbi Allah. Dia menjawab. "Robku adalah Allah. Fayaqulani. Fayaqulani. Lalu kemudian dua malaikat itu melanjutkan pertanyaannya. Madinuka. Artinya dalam bahasa kita ibu ditanyakan kepadanya. Apa agamamu? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Nabi. Dari pertanyaan malaikat ini. Itu sangat berbeda Ibu dengan pertanyaan seseorang di dunia. Berbeda dengan pertanyaan guru waktu kita ujian di sekolah. Yang bisa kita hafal, kita ingat-ingat, lalu kemudian ketika ditanya itu yang kita jawab, itu yang kita tulis waktu ujian. Itu di dunia Ibu. Tetapi pertanyaan malaikat ini, sesungguhnya yang menjawab di situ adalah: "Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini? Lihat bagaimana orang yang beriman, ketika ditanyakan kepadanya, 'Marab, buka siapa?" Rabbnya, "Siapa yang dia jadikan Tuhan? Siapa yang dia sembah? Siapa yang dia agungkan?" Maka, inilah pengertian daripada rap apa yang dijalani oleh orang mukmin di dalam kehidupan dunianya. Ibu dia selalu mengagungkan Allah, dia selalu mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya. Dia betul-betul menjadikan Allah sebagai rapnya, sebagai tuhannya. maka atas apa yang dia jalankan di dalam kehidupan dunianya itulah ibu-ibu. Sehingga dia kemudian menjawab, Rabbi Allah "Rabbku adalah Allah." Kenapa? Karena selama ini dia patuh kepada perintah Allah, dia selalu mengagungkan Allah, dia selalu mendahulukan Allah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, Ibu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Taisa abdud dinar. Apa kata Nabi, Ibu? Nabi mengatakan Taisa. Taisa artinya celaka. Siapa yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdu dinar. Abdu artinya hamba. Dinar itu adalah mata uang, Ibu. Dinar mata uang emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isa abdu dinar." Celaka orang-orang yang menghambakan dirinya kepada harta, dinar, kepada uang. Apakah dia meletakkan uang kemudian dia sembah ibu? Dia sujud di depan uang itu? Tidak. Tapi perilakunya seolah-olah dia telah menjadikan uang itu sebagai apa? Sebagai Tuhannya. Diperbudak oleh uangnya. Diperbudak oleh hartanya Lalu kemudian Ibu masih di hadis yang sama Nabi mengatakan Taisa Abdul Khamisah kata Nabi. Khamisah itu artinya Ibu pakaian. Lihat bagaimana orang berbangga-bangga dengan pakaiannya. Mereknya, harganya, modelnya Bahkan, kadang-kadang tidak jarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah terabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dunia kita, terabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa karena pakaian kita. Hati-hati, karena sesuatu yang kita utamakan dalam hidup kita berarti kita telah mempertuhankan itu. Makanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jujur dalam kehidupan kita, kita tidak menceritakan dan membaca kekurangan orang lain. Tapi, mari kita timbang kekurangan diri kita, Ibu. Apa yang kita jalani di kehidupan kita selama ini? Pernahkah kita, Ibu, mengabaikan perintah Allah karena dunia kita? Biasakah kita mengabaikan perintah Allah? Kenapa? Karena baju kita, pakaian kita, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu. Makanya, Ibu-ibu, yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita sampaikan di sini: jangan pernah dunia ini, Ibu, menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Saya berikan contoh ibu Sekali lagi maaf Ketika ada Misalnya ibu Jangan jauh-jauh Momen-momen tertentu lah Waktu barale Atau bayang bu Dek gara-gara barale Dek gara-gara lepong ah bu? City, Terus masuk waktu zuhur lewat sampai kasar asar. Kalau salat ambil wudu atau balik ke asal lagi ibu nampak aslinya lagi ah sementara wak kaba foto besan mah ada yang waterproof bu berarti kalau ada waterproof ibu ya ndak sah jo salat ibu do kenapa ndak sampai air wudhu ke ini ke kulit kita. Sering ibu-ibu yang dimuliakan ini ini satu contoh saja ibu. Ini satu contoh saja. Seringkali hal-hal dunia. Seringkali kehidupan-kehidupan kita ini yang jad kita jadikan sebagai sembahan kita. Sebagai Tuhan kita. Gimana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nanti kalau ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditanyakan kepada kita Marrabuka. Hah? Apakah sesi foto bersama Jobesan itu ibu? Allah, Allah, Allah Allah jadikan yang pertama Allah yang menciptakan kita dan nanti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah itu yang akan ditanya kepada kita, Merbuka. Lalu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang berikutnya ditanya oleh malaikat, Wa Madinuk, apa agamamu? Apa yang kita jalankan selama ini dalam kehidupan dunia kita? Sudahkah kita menjalankan Islam ini sebagai jalan hidup kita?" Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ditanyakan juga pertanyaan yang ketiga, wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Yang kedua ditanya wa madinuk dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Lalu ditanyakan yang ketiga, wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Lalu kemudian orang yang beriman akan menjawab ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang memang di dalam hidupnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dia menauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang yang sering dan selalu membasahkan lidahnya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Itulah orang-orang yang dapat menjawab ketika ditanya kepada dia siapa nabinya, maka dia akan menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dari tiga pertanyaan itu, sekali lagi ibu, ya. Jangan ibu pandang remeh. Oh, tiga soalnya. Hah? Bisa kita hafalkan. Kalau ditanya marabbuka Allah wa man nabi wa madinuka dini al-islam wa man nabiyuka siapa nabimu nabi bu yang menjawab ketika itu tidak sama dengan dunia ibu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan hadisnya. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Fayuna dimunadin minas sama Kalau dia menjawab pertanyaan itu dengan benar ibu Lalu terdengar suara dari langit An sadaqa Benar jawaban hambaku Terdengar suara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sadaqa abadi Benar hambaku Fa'afrishuhu minal jannah Bukakan untuknya pintu surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan untuknya pintu surga Waftahu lahu baban ilal jannah Biarkan kuburnya itu terbuka pintu surga Lalu kemudian fayatihi min ruhiha wa tibiha. Sehingga selama dikubur itu ibu dia mendapatkan angin surga dan dia dapat mencium harumnya surga. Wayufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dilapangkan kuburnya seluas dia memandang. Dilapangkan kuburnya. Qala. Lalu tiba-tiba ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya'ti hasanul wajhi. Lalu tiba-tiba ibu datang seseorang. Di dalam hadis ini. Barak menceritakan tentang yang meninggal itu laki-laki. Maka datang kepadanya seorang laki-laki, laki-laki yang husnul wajihi. yang wajahnya tampan. Artinya ibu, kalau ibu-ibu yang datang itu perempuan yang berwajah cantik. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Hasanul siap. Orang yang datang itu sudah tampan, pakaiannya juga bagus dan juga mengeluarkan wangi orang tadi yang datang tadi fayaqulu lalu orang yang datang itu berkata abshir billadhi yasurruka abshir bil yasur aku memberikan kabar gembira kepadamu sesuatu yang menyenangkanmu Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepada engkau. Lalu, ibu orang yang meninggal itu heran, kok tiba-tiba datang orang yang gagah, pakaiannya bagus, harum, dan dia berkata, "Yang baik, saya akan menyampaikan kepadamu berita baik." Lalu, dia heran dan dia bertanya. Man anta. Engkau siapa? Artinya yang datang itu bukan orang yang dia kenal. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang itu mengatakan. Ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tergantung kepada amal kita di dunia. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, maka ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya ibu, dia akan ditemani oleh amal salehnya. Begitu juga ibu-ibu yang -ibu, dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, selalu dikatakan ibu, kita itu sendiri dikubur. Betul kita sendiri. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita teman. Syukur-syukur kita termasuk pada bagian yang pertama, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, maka inilah teman kita. Seseorang yang datang kepada kita dengan wajah yang bagus, wajah yang tampan, kalau perempuan wajah yang cantik, bajunya bagus, kemudian wangi. Dan itu adalah amal soleh. Nah, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Ibu, apa yang diceritakan oleh Nabi dari sisi berbeda. Kalau yang tadi, ibu, ketika dicabut ruh dari jasadnya, mudah, tapi orang yang berdosa, orang yang kafir, sudah kita sampaikan pada pengajian kita sebelumnya. Itulah yang ibu katakan kemarin seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dia kesakitan. Kenapa? Karena ketika malaikat maut datang kepadanya, malaikat maut menghardiknya. Ayat Tuhan nafsul la'imah. Ukhruji ila ghadabim min rabbiki wa'adhab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju murka dan azab Rabbmu. Mendengarkan itu ibu, maka ruh tadi berlarian. Ketakutan, dia memegang sendi-sendi setiap tubuh kita ibu. Ibaratnya ya. seperti anak ketakutan kalau kita marah kepada anak. Lihat ibu bagaimana anak itu semua dipegang. Dia ketakutan. Pada saat itulah ruh itu dicabut. Makanya Nabi SAW masih di dalam hadis ini. Hadis ini panjang ibu. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan itulah seperti duri. Eh, ya, duri yang bercabang-cabang gitu ibu. Yang berada di gumpalan wall yang basah, maka ketika itulah dicabut. Bagaimana lengketnya, bagaimana sakitnya, itu yang dialami oleh orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir. Malaikat yang datang kepadanya, yang tadi duduk sejauh mata memandang, bagi orang-orang yang beriman, membawa bersama mereka kafan dari surga dan parfum dari surga. Tapi orang yang berdosa, malaikat itu datang membawa kafan dan parfum dari neraka. Ketika dibawa ruhnya ke langit, orang-orang yang beriman, penduduk langit senang karena mereka mencium aroma yang harum. Dan mereka bertanya, sementara orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa, ibu, ketika ruhnya dibawa ke langit, semua penduduk langit pengen muntah. Mereka bertanya. Min aina hadhihi mumtina. Dari mana bau yang busuk ini? Lalu disebutkan ibu, ini rohnya si fulan bin fulan, disebutkan. Dengan panggilan terjelek yang orang menghina dia di dunia. Lalu kemudian ibu sampai melewati langit. Kalau orang yang beriman tadi Yustaf Tahulahu. Malaikat yang datang membawa rohnya meminta dibuka pintu langit. Maka dibuka pintu langit. Kalau yang orang berdosa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tak sudi malaikat penjaga pintu langit membuka pintu langit. Ketika dia datang saja penduduk langit sudah mau muntah. Mereka berteriak dengan bau yang keluar dari tubuh orang yang berdosa dan orang kafir tersebut. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika tidak dibukakan pintu langit maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau yang orang beriman dikatakan oleh Allah kembalikan rohnya ke dunia. Kalau orang berdosa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, campakkan kembali rohnya ke dunia. Kalau tadi bawa, kalau ini campakkan lagi ke dunia. Intinya Ibu Ruh itu, ketika dibawa ke atas, dia akan dikembalikan ke dunia. Sama prosesnya dengan orang-orang yang beriman, dikembalikan ruhnya tadi ke jasadnya, maka datang dua malaikat, sama dengan orang-orang yang beriman. Lalu dia didudukkan. Tetapi ketika malaikat itu mengajukan pertanyaan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ditanya, "Merebuka?" Selama ini dia mempertuhankan dunianya, dia mempertuhankan hartanya, dia mempertuhankan jabatannya. Apa yang dia jawab ketika ditanya kepadanya, "Marabuka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ada orang-orang yang menjawab, a, la 'Adri, la adri.' Ketika ditanya kepada dia, dia mengatakan, 'Aku tidak tahu.' Lalu ibu-ibu ini -ibu melaksanakan oleh Allah, ada orang yang juga ditanya." Ketika ditanya, marabuka, apa?" katanya, "Ibu, ah, saya saya fakultum Islam. Aku dengar orang-orang mengatakan begini. Aku pun mengatakan seperti itu pula." Artinya, Ibu, walaupun dia menjawabnya, tapi dia menjawab berdasarkan apa? "Ikut-ikutan, tidak dari iman, tidak dari ilmu." Jadi orang yang tidak tahu atau orang yang hanya ngapa tadi bu ikut-ikutan maka kemudian malaikat ibu marah murka kepada orang tersebut dihardi ibu dibentak terbayang deh ibu apa apa aja membentak wa ba, bu ah rasul keruntuah lagi ibu Bayangkan ketika yang membentak itu siapa ibu? Malaikat. Apa kata malaikat? Madarai tawa Malaikat membentaknya dan malaikat mengatakan kamu tidak tahu dan kamu pun tidak pernah mencari tahu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sebuah kemuliaan. Dua pekan yang lalu kembali juga kita ingatkan ibu. Apa yang ibu-ibu lakukan hari ini, saat ini, ketika Dita duduk di sini, ini adalah dalam rangka kita mencari tahu. Kalau kita hanya disibukkan dengan dunia kita ini, ibu, tanpa pernah kita menambah keimanan, kita menyirami rohani kita. Siapkah kita nanti, ibu, dihardik oleh malaikat dan dikatakan, "Kita tidak tahu, sudah tidak tahu terus"? Tidak pula mau mencari tahu. Itulah dia ibu. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah orang yang tadi tidak tahu dan atau dia ikut-ikutan dihardik oleh malaikat lalu dipukul ibu. Dan disitulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ya disitulah kemudian orang ini mendapatkan azab kubur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis tadi minta kepada Allah agar Allah lindungi. Ketika dia tidak bisa menjawab ibu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi kata Allah afrishu lahul jannah. Bukakan lapangkan untuknya, bukakan pintu surga. Kalau ini apa kata Allah? Afrishu lahu baban nar. Kata Allah bukakan untuknya pintu neraka. Kalau orang yang beriman tadi supaya dia dapat hawa surga, angin surga, dan dia dapat mencium bau surga. Kalau ini buka pintu neraka. Ada lorong ibu dari kuburnya itu ke neraka. Maka dia akan mendapatkan harriha. Dia akan mendapatkan panasnya. ya Api neraka itu dan dia akan dapat mencium bau neraka itu. Dan ketika itu tiba-tiba datang kepadanya orang. Wajah buruk, ibu menakutkan baju buruk, bau busuk. Lalu dia bertanya, "Siapa engkau?" Lalu dikatakan oleh orang yang buruk, "Rupa itu, ibu. Anak amalukat toleh." Kalau tadi soleh, kalau ini apa? "Toleh, toleh." Artinya, buruk dosa. "Aku adalah dosamu." Maka itulah yang akan menemani seseorang, ibu, di dalam kuburnya. Ini dua kondisi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang pasti pasti ini ibu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW siapapun di antara kita pasti akan mengalami salah satu dari dua ini makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan tinggal kita memilih yang mana yang kita mau apakah kita mau yang diceritakan oleh Nabi SAW di awal atau yang di kedua maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah gunakan kesempatan itu. Maka bisa jadi kubur seseorang setelah mati menjadi raudatan min riadul jannah. Menjadi taman daripada taman-taman surga. Tapi tidak menutup kemungkinan kubur seseorang setelah dia mati. Maka kuburnya itu akan menjadi hufratan min hufarin niran. Menjadi liang daripada liang-liang neraka. Ditambah lagi ibu azab dan siksa yang dialami di dalam kubur karena tidak mampu menjawab pertanyaan. Ada lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dosa-dosa yang menyebabkan seseorang juga disiksa di dalam kuburnya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis minta kepada Allah agar Allah lindungi daripada azab kubur ini. Dosa apa saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang akan menyebabkan orang yang melakukan dosa itu diazab di dalam kuburnya di samping di samping azab yang karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat maka ada lagi dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur insya Allah Taala pada lain waktu kita uraikan karena waktu jua yang membatasi kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah inilah perjalanan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau tidak mau siapapun kita pasti kita akan mengalami salah satu dari kemungkinan dua jalan tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah terakhir sebelum kita tutup. Berdasarkan yang diceritakan oleh Nabi ini Ibu. Ya. Jangan kita mau dibodoh-bodohi kalau ibu dengar tadi perjalanan ruh manusia tadi begitu dicabut dibawa ke langit dikembalikan ke bumi dikembalikan ke jasadnya lalu dia ditanya oleh malaikat iya kan bu Iya. betul ndak yang dikatakan oleh masyarakat kita ampe puluh hari orang sudah meninggal di maruhnya ibu Hah? Masyarakat kita bilang di mana ibu? Balik ke rumah. Oh kok berjalan ibu? Hah? Di tempat yang sunyi, di gelap. Oh ada arwah gentayangan. Bila dia bisa gentayangan bu? Setelah kematian ruh kita lebih sibuk dari kesibukan dunia ini ibu. Ada kesempatan begitu dicabut diambil langsung oleh malaikat dibungkus dengan kafan tadi dibawa ke langit ya sampai di pintu di, di, langit yang ketujuh disuruh kembali ke dunia kapan dia punya kesempatan untuk apa ibu untuk bergentayangan jadi jangan jangan mau dibodoh bodohin ibu Tile, mwah, nama, ya ini agama kita mengajarkan ini yang diajarkan oleh Nabi saw dan itulah yang kita yakini mohon maaf Ibu atas segala kekhilafan dan kekurangan ya Bu ah ya Ya ini bu, kalau itu adalah sekali sekali, ya sekali sekali, atau misalnya ini adalah hal yang sangat penting, ya berkaitan dengan anggota orang misalnya, ya ibu bidan bisa atau tenaga medis, ada ibu-ibu mau melahirkan, lalu sholat, oh dah tinggalkan, Hah? anak orang sedang, nah, kayak gitu bu. Jadi kita melihat kemaslahatan. Ya. Atau ibu, ibu memasak. Azan orang, tanggung kan gitu, Bu? Kalau itu sudah rutin, Ibu. Ibu jelek masak lambek, buka bawang lambek. mulai masak jam jam sabaleh. Tu lewat salat. Harusnya kalau itu sudah rutinitas kita Berapa waktu kita memasak itu? Lebih 3 jam. Ha? Masa masak dari jam 8 gitu jadi kembali ke kita kalau itu kita sengaja ibu atau selalu begitu berarti kita melalaikan jadi kembali ke diri kita atur waktu kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemudahan tapi kalau sekali sekali di luar prediksi kita ibu atau ada yang lebih yang lebih ya berkaitan dengan harta berkaitan dengan jiwa manusia seperti tadi Hah? aja telah boleh keluar ke Palu. Hah? Azan orang, Ibu tinggal. Eh, kalau sekali-sekali, Bu. Misalnya apa? Ya, misalnya kayak masak tadi, Bu. Kayak masak tadi, tapi sekali itu memang terlewat di luar prediksi kita. Ah. Berarti besok, besok apa? Kayak itu lagi? Nggak, kita rubah lagi, okay, gitu kembali ke usaha kita. Itu saja, Ibu. Mohon maaf atas segala kekilapan, kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika ta'ala, alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.